Ayamnya enak. Enggak aku banyak makan. Kayak nasi biar lebih maknyus. Berbeda dengan yang lainnya. Apa tuh bedanya, Bu? Bedanya pindang kita di sini ada berbagai macam protein. Kita contohnya ada pindang ikan salmon, sama kita ada pindang ijar. Halo, selamat pagi. Di sini saya sudah berada di Lempeh Bandara, yang mana tempatnya dekat Bandara Tan Mahmud Badaruddin II. Jadi sebelum sampai ke bandara, bisa mampir dulu ke Lempeh Bandara. Nah, hari ini saya akan ditemanin oleh salah satu cewek cantik yang akan ikut saya dalam review tempat ini. Yuk kita lihat apakah dia sudah sampai di tempat. Kira-kira sudah datang belum dia ya? Kita lihat dulu, cari dulu ini dia yang ada nggak di sini. Mana ada? Oh, itu kayaknya tuh. Nah, ini kayaknya. Nah, ini dia nih orangnya. Halo Mia. Aduh. Halo. Udah lama ya nunggu ya? Baru kok, nggak lama. Okay. Apa kabar kak? Oh, baik. Ini rencana kita nanti mau review tempat ini nih. Baru yang ada di Palembang, iya. Bandara gitu ya. Nanti kita lihat ya. Kita langsung ke dalam. Ini ada izin saya. Halo. Selamat. Boleh. Wah, di sini ada ini ya. Oke, bisa cuci tangan juga. Masih menerapkan protokol kesehatan ya mbak ya, dan jaga jarak juga ya. Kak, ini bisa ketemu sama manajer pada ini. Bisa, selamat pagi sama aku ya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, makasih mbak. Oh, udah rame mbak ya? Iya. Tempatnya ya. Wah, sampai. Tempatnya juga cozy kok. Sangat nyaman untuk keluarga, teman, sahabat. Bisa nggak? Siap. Nama siapa? Pak Rizal. Ya. Jadi kita kan kunjungan nih. Tempatnya baru juga, iya, betul, baru launching ya. Iya, betul sekali. Kayaknya enaknya. Boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Kalau di sini nih, ada berapa menunya? Untuk banyak menunya itu banyak sih kak. Ada yang untuk yang appetizer ataupun yang cake. Tapi untuk yang rekomendasi kita ada nasi goreng pindang. Oh, jadi itu menu spesial iya, ya? Iya. Sama ada pindang salmon. Oh, ada pindang salmon. Iya juga. Juga. Wow. Tentunya beda dari yang tempat yang lain betul. Ya, itu ya, menu spesialnya boleh lah untuk ini. Terus apa, tempatnya kan enak tuh, rame-rame, ada beberapa tempatnya di sini. Kita ada VIP room. Oh, ada VIP room iya. Juga ya?
kapasitasnya itu 10 sampai 12 orang. Dan juga kita ada musola. Kalau yang beragama kita ada musolanya di bagian luar. Terus juga pergi kita lihat aja sendiri, ya, kita sangat ya. Luas perginya. Tempatnya juga luas kok, enak. Kalau mau ngadain arisa atau meeting, juga, ya? Ya kita ada proyektor. Kita juga bisa di sini. Iya bisa. Jadi di sini banyak ya kak ya. Iya. Mana juga kan dekat dari bandara. Iya betul. Jadi orang-orang kan. Ayam kari hijau. Lihat, kayaknya dari aromanya aja. Enak sekali. Boleh kita langsung icip-icip? Ayo. Ini ayam kari hijau. Oh, ada jagungnya juga. Rempahnya banyak. Bumbunya kerasa banget tuh, sumpah. Mantap sekali. Pakai nasi. Mantap. Boleh pakai nasi. Kita coba pakai nasi ya, biar lebih sedap, lebih mantap. Can? Sampai ke dalam, kerasa. Paling banget. Buruan dicobain ke pempek bandara. Enak sih. Sumpah. Nah, lihat sininya makan itu kayaknya enak banget mau dimakan. Jadi gue mau cicipin makanan rawon. Rawon 3. Lihat mie yang makan tadi kayaknya enak. Mungkin juga ini enak juga.
bandara mungkin agak berbeda dari tempat lain. Yang lain karena punya isi khas tempatnya di bandara ini rasanya ya. Ke bandara untuk dulu ke bandara agak mampir kurang kan. Ya, referensi untuk yang mau berangkat mungkin lupa makan bisa mampir sini dulu karena arahnya masih satu jalur sebelum ke bandara. Jadi sebelum mampir dulu sini makannya jalannya dari sini ke bandara sudah jauh lagi paling 5 menit nggak nyampe. 5 menit nggak sampai ya. Kalau mau yang lupa oleh-oleh mungkin aja kesini kalau olehnya lengkap loh. Oleh-oleh ya? Iya, oleh-oleh. Kalau nanti kesini jangan lupa beli oleh-oleh ya. Kalau nggak beli oleh-oleh, kurang abdol. Dari apa nih? Kemplang apa nih? Oh, ini ada namanya sendiri nih, bandara khusus. Bandara. Selamat siang Edwin ya. Erwin ya. Ya. Saya mau tahu nih ada menu apa aja sih di bandara ini? Berdasarnya itu kita konsentrasinya di makanan Nusantara, Pak. Jadi di sini ada berbagai macam aneka pempek itu terutama karena itu lokalnya di Tawang Palembang. Terus di makanan ala carte-nya kita ada beberapa item seperti pindang. Nah, pindang ini kita agak berbeda dengan yang lainnya. Apa tuh bedanya? Bedanya pindang kita di sini ada berbagai macam protein. Kita contohnya ada pindang ikan salmon, sama kita ada pindang iga. Pindang iga. Ada pindang iga. Ada pindang gitu ya, ikan patin pasti, iga, salmon, udang, buntut sapi. Cumi bakar. Itu kan jadi kan di daerah sini kan banyak kan orang kan jual kan pindang semua nih. Kata-kata kan pindang kan kalau di daerah sini kan pasti pindang patin, pindang tulang gitu loh. Tapi kita di sini pengen menyuguhkan sedikit berbeda lah. Kita pengen coba fusion sedikit dengan masakan Nusantara. Dengan pindang yang ikan salmon tadi. Kita ada menu spesial kita tuh nasi goreng pindang. Jadi makan nasi goreng tapi rasanya pindang. Jadi dua rasa. Jadi ada dua rasa. Selain itu apa aja nih? Kalau
dari segi menu ala carte sendiri, kita juga ada angkar hijau, terus ada ikan bakar bumbu Bali, ada juga kue tiaw Medan. Yang mana kue tiaw Medan itu juga kita kirim langsung dari Medan kayak gitu. Oh, emang buatan buat Medan. Emang kirim langsung dari Medan. Oh, jadi bukan buatan dari sini. Bukan ya? Dari Palembang. Dari kita enggak ambil dari Palembang. Emang kita kirim langsung dari Medan gitu. Dan otentik tuh pasarnya. Khas Medan banget gitu. Kalau yang kari hijau itu sentuhan dari makanan Thailand juga. Oh iya, tadi kita sempat nyicipin itu tadi ya. Karena saya pernah main di Thailand, saya pengen ada sesuatu yang beda lah di tempat ini. Bukan jadi sekedar pindang itu enggak. Ada varian macam-macam lah. Jadi enggak bosen. Jadi benar-benar tempat ini menyediakan beberapa macam menu yang khas khususnya khas bandara ya. Pempek bandara gitu ya. Nah, kalau untuk ruangan-ruangannya ini apa sih yang kita ini tampilkan di sini? Jadi kita ada dua ruangan, itu ruangan belida sama ruangan tertib. Nah, itu nama aja sih. Nama itu ruang VIP. Nah, ruang VIP ini kita bisa menyediakan berbagai macam lah. Kalau misalnya Anda mau prasmanan, kita bisa sediain menu prasmanan dengan budget tertentu. Di ruangan itu kalian bisa pakai untuk meeting kantoran, meeting arisan, untuk ulang tahun, apa aja bisa. Karena kita juga sediain berbagai macam menu, ada menu ala carte, ada menu prasmanan juga. Menu prasmanan itu sesuai budget lah gitu loh. Untuk satu kepala berapa dan lain-lain. Menunya juga bisa dipilih di PPK Bandara punya menu. Itu banyak berbagai macam pilihan menu. Nah jadi, untuk alamat sendiri kita di mana nih? Alamat kita di Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangkualam, nomor 188. Apa nih harapan dengan orang-orang yang mau ke luar kota? Untuk beli oleh-oleh, untuk ngisi perut dulu sembari menunggu pesawat, segala macam bisa mampir ke sini. Ini rasa pencobaan yang beda, makanan-makanan khas Palembang, cuman dengan sentuhan sedikit modern. Rasanya hanya ada di tempat ini. Penasaran boleh coba.